العلي العظيم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang mana limpah kurniaan Allah masih lagi Allah Ta'ala mengekali umur kepada kita, dan Allah Ta'ala mengekali lagi kesihatan kepada kita, nah supaya kita menuju Ramadan kita dengan sepenuh-penuh kekuatan yang ada pada kita. Maka sekarang ini kita duduk di dalam maghfirah. Nih, maklum ana boleh puasa ni kalau ibarat ada tiga bongok lah. Ya ada tiga bongok. Maka bongok yang pertama bongok apa? Bongok rahmat. Bongok kesian belah kasihan Allah. Tu pengen bongok tu. Lepas mari dah kita. Nah. Maka sekarang ni kita boleh bongok gapo? Jawab kita duduk di dalam keadaan bongok maghfirah. Bongok keampunan daripada Allah. Nah, itu amalan apa yang kita buat celah-celah ni tu, bagi kita orang berdosa ni tak lain tak bukan duduk dalam keadaan menututi cari keampunan daripada Allah. Mari mengaji celah ni ni ke maghfiratullah. Semaya celah ni ni ke maghfiratullah. Nampak? Baca Quran celah ni ni ke maghfiratum minallah. Semaya terawih celah ni ni ke maghfiratum minallah. Duduk dalam keampunan daripada Allah. Ingat gitu sudah? Berasa gitu. Nah, ada yang mukut mana pergi mengaji weh. Allah, semoga-moga Allah Ta'ala ampun tiga dosa kau weh. Sebab dah marah. Habis tu, kita pisah usaha cari jalan mengampuni dosa. Wida kita pisah usaha mengampuni dosa. Jangan wida tu yang mengampuni dosa. Nak beringat benda-benda. Nah. Allah Ta'ala buka jalan kepada kita mengampuni dosa. Jika orang kita malah, buh kalau nah, kalau kita berasa malah. Boleh puasa malah Quran, boleh puasa malah semaya terawih, boleh puasa. Allah Ta'ala buka peluang dah. So kita saat itu usaha bersih diri. Usaha cuci diri. Tapi kita buat tak kari. Kena beringat lah. Beringat ke apa? Takut Allah Ta'ala cuci sendiri. Nampak tak? Maka Tuhan cuci sendiri tak lah tak buka. Allah Ta'ala hatta susah, hatta sakit. Sakit yang Allah Ta'ala beri kepada kita orang mukmin tu ke. Ini sebagaimana maghfirah dok cuci dosa. Kalau kau kui masa ke mengumum tak cuci. Nampak tak? Tuhan buka jalan kita ke. So kita cuci dosa boleh-boleh. Ada tu waktu kaget. Ha, hendak takutnya Allah Ta'ala cuci sendiri. Maka dia Allah Ta'ala cuci tak lain tak bukan gapo hatta kesusah payah. Hengo Nabi kata kena duri tu pun apa dosa dah. Ada kena duri ya. Nampak tak? Serabut tu dah apa dosa tu? Orang duk serabut keriak buku tu, serabut buku ni. Gapo tu? Allah tak ada mengampuni dosa dia. Tapi Allah Ta'ala hatta dia le jalan serabut tu jalan susah payah. Nah, sampai tu gebuklah kita di dalam keadaan cuang ni sekarang ni tengah ni pengen ausat tengah Ramadan ni gapo? Maghfiratum minallah, keampunan daripada Allah. Yang terakhir bongok yang ketiga yang kita kena laku gi gapo? Bongok yang ketiga itqum minan nar. Akhir Ramadan pengen itqum minan nar. Gapo itqum? Tebuh diri tubik daripada api neraka. Tu pengen itqum minan nar. Soal puluh akhir nu, soal kita dok tebuh diri kita waktu tubik pada azab api neraka. Dok kau tebuh, kau tebuh, kau tebuh, dok bayar kelik dia panggil. Nah. Ha baik kita masuk dalam media kitab kita weh. Bismillahirrahmanirrahim pada muka berapa nah? Eh? 30 nah. Di
Bismillahirrahmanirrahim. Muka 30 deh. Sekali lagi di mana-mana kena gerak. Bawasuk ni dan sebaliknya. Hadis nah. Ha. Hadis deh. Hadis bawasuk deh. Maka sebenarnya kalau khusyuk situ deh. Situ tak? Hadis ha gabalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, katanya hadis khusyuk dalam sembahyang. Situ deh. Apa nak ayat kita ni wei? Allah nak ayat katanya khusyuk di dalam sembahyang adalah benda yang bawa kepada mustahak juga. Benda penting juga. Tapi amo kait semuanya khusyuk dalam sembahyang yang mustahak yang penting tu bila? Bagi orang hak sembahyang sore. Ada ayat bela-bela ni. Bagi orang sembahyang sore mesti khusyuk tu kena kuat sikit. Tapi sebalik kita orang berjemaah. Kalau kita sembahyang berjemaah walaupun khusyuk tu tidak ada. Walaupun khusyuk kurang, ya kanan ya tim semata. Kenapa? Ya besar lek jemaah ni. Lek jemaah ni ya besar lagi. Apa dah? Tapi kalau maya sore, khusyuk tak ada pula tambah, pakai siap. Kosong peri sungguhlah. Hok khusyuk dah tu pun dibile baru so. Ya. Oh ya ni maya di rumah ni. Khusyuk molek, baca molek, tawajjuh molek, khodok molek, baru so. Ya. Eh, pakar tak ada khusyuk, pak nak tanya demo. Semaya di rumah tu, khusyuk dak rong? Khusyuk mana tak ada nak berdoa assalamualaikum. Tak ada dah. Gaduh mana pun tak tahu. Kenapa? Orang semaya sore ni Nabi kita ibarat supanya kambing seekor. Kambing seekor tu go kawe musai kawe hanying sedah mak ngomong seekor. Habis tu dia kita ramal ni payah sikit hanying nak terkek, serigala nak terkek tu payah. Muka kita ramal dah. Kambing artinya kejar dia duduk sore, nanti temungan bahaya juga. Macam tu, kita semacam tu. Dia semaya sore, tambah ilmu kita tak ada tu hati. Tu ke. Boleh ramah sungguhlah semaya kita tu. Nah, sampai tu, duduk kait sini ni, bagi orang semaya sore diri. Nah, khusyuk tu penting. Balah mana kata peti khusyuk? Tengok. Hadis khusyuk dalam sembahyang. Ini hadis yang bawa kepada pesakut teh bagi orang nak dalam semaya itu. Gua apa? Oh katanya. Dan lagi pada hadis maksudnya. Ada hadis kata kena. Ah, dia kata ni. Sungguhnya. Sembahyang sebenar itu. Semaya hak sebenar-sebenar semaya. Nak boleh panggil semaya hak comel. Nak boleh panggil semaya hak molek itu. Ialah. Menetapkan segala anggota dan kelakuannya dan mukhosok dan mukhobokkan dia yang dalam semaya tu ke anggota yang pertama kena ajar we anggota tetak lo mula-mula mata sendiri tetak tengok tepat sujud kalau main mata liah-liah sepengah spotlight tu sana berkecek okay, tu masa duduk semaya tu ikut ke lalu kucing lalu pun itakut kucing. Anak lalu pun itaku anak. So, dah haraplah kata nak khusyuk. Ya, tak sama sekali. Orang khusyuk yang pertama, mata dia tu. Tegak tengok tepat sujud. Dia tepat sujud tu, tak ada pokok lain. Tangan dia, tegak dia pergi tubuh itu. Tak ada kata kena bayar bergaru. Ini ada semuanya. Gosok janggut, bela-bela. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cik tu, Nabi kata, mana-mana orang semuanya gosok janggut, aku kenal kata tak khusyuk. Kenapa? Ya, tak mikir. Kita ada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini juga diri ya kan. No, you don't mikir lah belah tu. Ha, tenang. Ha, apa itu anggota zahir tu? Ya goyak pekakah dalam kita. Az-zahiru ya dulu alal batini. Benar kita dah jadi lah luar tu ke. Ya suluh, ya goyak pekakah dalam hati kita. Ya goyak asyik lah kata kita baik mana, baik mana. Bisikat tu. Ha, katanya dan tak kalau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha tengok. Satu ketika Nabi kita nak semaya, maka Nabinya gilehak, gi tengok. Tengok gapo? Akan seorang laki-laki. Nabi tengok seorang jatuh tu, ha kena yang bermain-main janggutnyo. Aduk main janggut weh.
Tuwek duk semayang, duk majanguk tu di mana tu? Dalam sembahyang. Ha, bahaya juga orang ada janguk ni pun. Bunyi molek janguk-janguk ni sunnah Nabi. Tapi jangan duk mairang semayang. Ini dua sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ini nak? Itu nak. Ha, kalau gitu Nabi kita tengok orang ni dia duk majanguk dalam keadaan semaya, maka Nabi kata ini, maka sebenarnya sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ini, nah, kalau hat kalaulah khusyuk hati laki-laki ini, kalau orang jatuhnya hati dia khusyuk, kalau orang jatuh ni hati yang tegak tenang molek, jawab nascaya tetap anggotonyo, mesti anggota kena tegak molek. Mana kata tangi tak luruk lah janguk tu. Tubik natijah kih daripada tangi dok luruk janguk dia masa gua ketik dia semaya, tanda eh kata hati dalam ni tak tenang. Apa nak nah? Ha ni ada janguk ni pun satu utung nah. Nah ada janguk Nabi katanya, orang yang ada janguk tu anak bidadari dak bergantung ku janguk kita. Hok mana janguk tak ada dak bergantung ku mana tak tahu. Nah, orang ada janguk ni, anak bidadari dak bergantung ni. Satu tika Nabi dak semayak sahabat dak semayak lelaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat Nabi saling, Nabi paling misalnya Nabi suka. Mayat Zuhur Nabi suka, semayak Asar Nabi suka. Ya klik kau yak ke bini ya, ya tak, eh, mesti buat tengok di muka ku ada penama, eh, you know. Hong lah, duk mayah nak ni, Rasulullah tengok muka ku, ya suka. Hei, tu baik, bulu hidang nak muka ku. Ada jawab ke, you know. Bini ya tak, eh, beh. Weh, ku mana Nabi suka dia ku. Ah, bini ya tak gini, dah nampak. Takut suka dia janguk, beh. Hangga nak janguk ku? Ya janguk, ya surat, ya. Tapi rekok pun agak. Ada juga kita lah. Janguk payah tubik dah. Tubik pula surat. Surat pelik ada gu pula. Jadi itu ya. Ah, dia kata Nabi suka janguk. Dia kerak janguk tu. Mungkin dia pihak kata Nabi dia suka di janguk dia. Apa tak? Kerak. Kerak lagi semaya mengorek. Sudah semaya mengorek, Nabi paling ke dia. Pak, tak ada senyum tak. Kau semaya Zuhur tak ada senyum manis. Kau semaya Asar senyum manis. Bagi semaya mengorek sudah. Tak ada senyum. Sahabat yang serabut. Jadi kelakuan pelik. Masuk tanya ya Rasulullah. Jadi takdi kau maya Zuhur. Mumpahlin diku musenyum. Kau semaya Asar tadi. Mumpahlin diku musenyum. Wapo sudah semaya mengorek. Mumpahlin diku dengan tidak ada rupa senyum. Kok mana? Nabi kata, dau. Aku senyum kok mu. Bukan aku senyum kok mu. Bukan aku muka manis ke mu. Lepas tu, aku muka manis kepada anak bidadari yang dah bergantung di janggutmu. Ku suka anak bidadari tu. Tapi yang ni ku tak ada suka. Ha, muka anak bidadari tak ada muka kerak janggut. Tak ada. Eh. Ha, anak ayat katanya, kelebihannya bagi orang ada janggut. Bukan biasa lah, bukan tamada tu. Normal ku pak bucing katanya, kalau tak ada janggut ni. Pak bucing lagi jatuh edek dia. Nah. Ha, tapi dia ada janggut putar malas maya. Tak jauh dengan janggut kekeli. Kekeli pada janggut. Oh, nah. Kami pada janggut. Maya tak kami? Maya tak kami? Tak deh. Kita berfoto janggut panjang malas maya. Allah lah kau. Leduk yang kami ni. Habis kata ni. Hatta nak ayat kata. Jago. Hok mula-mula masa semaya. Kita kena prap gapo. Prap hati kita we tenang dulu. Dah hati kita tenang pak, ya anggota luar pun itu pe tenang hati, nah. Habis kata. Lagi. Dan sebeda lagi Nabi kita royak lagi, cerita lagi. Nabi kata nak bermula khusyuk anggota itu. Jadi masa kita semaya itu rah, anggota luar kita tegak molek, tangan tak ada giung-giah penama, mata tak ada seneng-seneng penama dak nah. Itu tu ingat nah, datang daripada khusyuk hatinya. Nana eh tu nak ayat gapo? Nak ayat kata zohir hok nampak tegak tu ke? Menana eh kata sebelah dalam tu kemah lagi panggil. Napa tu? Del zohir dak main yuyah-yuyah tu ce tu kata pekakah dalam kita tak tenang. Duk semaya bela-bela duk ita, kok tu ita, kok ni. Habis tu jaga mata imo.
Apa tak? Apa tu jadah tu maulah je mata kita nak jaga payah. Jaga, nak jaga mata. Ada dia duk semayer tu dia. Lah ni jadah pelat-pelat. Kadang-kadang duk mata kita dia itah tempat sujud dah. Apa duk tergambar lagi? Orang ke gapo ya ya wak muka orang. Duk nampak di sejadah tu pun dengan hidung, dengan mata. Katun pun ya ya duk nampak tu. Apa itu pia kita masuk semaya pak kalau jadah kalau hitam mulai hitam sejadah kita. Kalau sawi ada luat lah, sawi ada ko. Karena kita tengok kita fikir. Apa tak? Kalau sejadah kalau putih, wu jadi putih. Kalau merah, wu jadi merah. Kalau hijau, wu jadi hijau. Kalau main beritik hati ada baitillah, ada gapas, saya tak mikir. Baik tu baitillah deh. Ya ada pertama tepi tu. Nyogi. Nah, baik tu nak jaga. Baik tu utama sekali jaga mata kita wi pandai dulu. Nah. Habis kata so. Lagi. Dan tiada sempurna sembahyang dengan ketiadaan khusyuk. Jadi semaya kita tak timbroi lah. Kalau kena tim 100 tu bagi orang semaya dengan tidak ada khusyuk, makanya tak penuh kena dia tu. Soalnya kurang lah. Tu deh. Allah tapi mujo Allah Taala buka peluang kita gapo Nabi mai buka peluang walaupun kita khosok tak pandai sekalipun we kita boleh duk cuma pun cukup ada dah besarnya jemaah tu noyak kata situ tak kita wak tak karik dengan jemaah wak mai nah cukup situ lagi katanya dan adalah orang soleh-soleh yang dihulu. Orang baik, orang soleh ni. Orang soleh ni orang pasal mana weh? Jawab katanya, nah kaedah dia. Ta'rif orang panggil. Ta'rif orang soleh ni ke? Ialah orang yang jaga hakullah dan orang yang jaga hakku Adam. Tu apa yang orang soleh. Hak Tuhan pun dia jaga, hak Allah Taala perintah benda wajib dia jaga molek. Yang keduanya hakku Adam. Hak sama anak Adam pun dia percaya. Dia tak maki, dia tak kena bagi orang. Sama anak ada lagi yang percaya baginglah dikelakan kata soleh orang ni. Ha, apa lah tu nah? Ha, apa yang kata? Dia katanya orang soleh dulu balano. Orang alim ulama dulu-dulu ni ke hagena wei, sehabis-habis khusyuk pada sembahyang. Oh, yo khusyuk sungguh. Habis ni habis mana kata jatuh sungguh. Lek khusyuk dia. Hei, kata kosok ni setara mana? No, for dia kosok. Tengok orang dulu sembahyang baik no. Pak kita mai pegu dengan kita sekarang. Nah, padahal kita kalau kira kita deh, lek kosok kita deh, kena sedak pada sahabat. Kalau kira kosok ni. Hei, tak boleh sedak kena sembahyang sama kita. Ada lagi panggil tak? Rang, ada lagi panggil? Dah leh. Panah tak masa sembahyang? Dah. Jadah kita tu, lembut tak? Lemuk molek. Sahabat ni panggil tak ada weh. Orang zaman tu, setengah kita melayan lek. Sejuk, tapi khosok dah tak ada situ. Demo ngah panah lagi. Tak itu ke ngah susah payah demo peramo lagi. Tapi semaya dia khosok. Khosok setara mana? Ha tengok. Dalam mana khosok dia? Jawab, hingga adalah dok cerita orang dulu semaya. Nah, orang soleh dulu. Dia kata nak, hey, di tengah-tengah sembahyang dalam keadaan dia semayang tu. Dia semayang di mana ni? Ha, datang burung hanggap. Weh, burung maricak dia. Hey, dia duduk semayang tu tau. Burung dia duduk semayang juga apa ni? Dia semayang di kebun taman, dia duduk semayang kot tu lah dulu. Maka masa dia duduk semayang tu, burung mari-mana-mari hanggap tadi. Burung mari cak buat apa tu? Oh, katanya di atasnya hagena boleh burung cak tau. Ila kerana burung itu, burung tu ke menyengkau akan pagar. Dok kata ke pagar. Hagena dok kata ke pagar sebab tetap. Kejak mulak burung dok itah tadi lah itah. Orang ke pagar, orang ke pagar. Burung dok kata nak kata ke orang, kena tak denyuk pelasung ni. Kejak cik ni. Tapi memang sepuluh orang. Tapi tak ada nampak. Wak-wak langsung. Burung kata tak lagi lah. Pagar cik. Burung ni terbaik serem. Cak tak kepala dia. Karena burung dia suka kata pagar. Kenapa? Kejap mulai sebenarnya. Kita ni burung lari.
Duh mayah ni bukan ha ya rahmu nuak kan bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah gaung gatalah pias mai gata itu dah kedate dah apa gagu sikit hebok ke saya ni buat kita ni eh kalau semayah dah nampak gatalah ni gagu gata kulit belakang dah itu kan elah kedate amun nak perhati tak ada siapa hia duk gagu ada dak lagi kedate duk ketelah leh kau mising kerol dah tak ada oh tapi pias maya yang gatanya gaunya batuk ada beradu reti ha tu nak ayat gapo ni kosok kita tidak ada maka orang dulu masa semaya tu ke sapak bugong tu pehe kata pagar kenapa tegak dia tetak dia tu ha habis lagi pula dan panjang qiyam ya berdiri lama pada suratul maidah semaya suratul baqarah demo semaya ni satu rak satu rakaat tu ke suratul maidah abu kemailah sapi surah kita ni baca wadduha tu mengepek riuh dah oh kaca wadduha zuhur ha demo apa dah tu tengok demo diri panjang lagi pula dan sujudnya sujud panjang oh ya sujud pun sujud panjang ha tu eh Allah, sabit tu lah. Hei, semaya terawih lah. Semaya terawih nak wira alik lah. Hei, 20 berasa ebetah ya. Kadang-kadang berasa tak cukup. Tapi itu mazhab maliki ni, mazhab maliki, 40 rakaat lah dia mahu semaya. 40! Kita 20 ni pun balah gegeri yudah. Dia mahu 40! Halo, ha. Ha. Pak kita kepegang mazhab maliki, tak terbengok lagi kita ni. Nampak tak? Mujo Imam Syafi'i kita letak 20. Tu baru tak boleh lagi. Dia banyak lagi tu. Luh. Mulut sepuluh jebuk. Sebut atas terawahnya ada 20. Luh. Mulut pun jebuk. Lalu dah. Bunyi banyak. Kenapa? Kita tak kerti khalasah. Nampak tak? Terawahnya ni. Walaupun 20. Ya sedap. Bila? Bila kita semaya kerti maksud tujuan semaya. Nampak tak? Balah mana? Ye, amolah. Amol mai baik ni terawih. Kita tak lah. Rakaat yang pertama masa sujud, ku nak minta apa? Ku nak niat apa lah sujud? Apa? Amol tak gitu? Sujud yang pertama, ku nak niat wih Allah Ta'ala panjang umur. Pernah kita sujud, Pak Ya Allah. Pia sujud ke? Subhanallah rabbil ala bihamdi subhanallah rabbil ala bihamdi subhanallah rabbil ala bihamdi. Niat ya Allah panjang umurku ya Allah, panjang umurku ya Allah, panjang umurku ya Allah. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sujud yang kedua pula. Canggih benda nak niat lah. Ha, niat apa? Ha, niat apa niat? Ya Allah Taala sihat badan. Pop ya Allah, sihat badanku ya Allah, sihat badanku ya Allah, sihat badanku ya Allah. Pro, sudah. Dua dah. Ha, maya pula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sujud pula niat pula. Cari benda banyak nak niat. Ha, ya Allah selamat isteriku ya Allah. Selamat isteriku ya Allah. Selamat isteriku ya Allah. Ha, rakaat kedua. Selamat anakku ya Allah. Selamat anakku ya Allah. Selamat anak. Benar yang tiga pula. Niat. Cik benda nak niat tu banyak. Tapi rakaat habis lah juga dah lah. Allah banyak lagi. Kudu cedek nak niat ni. Banyak lagi. Hei. Ada esok pun. Maya pula. Nak niat banyak lagi. Sedap dah. Sedap lah ni maya. Sujud pang je ni. Sebab dia take care tak boleh. Kemalah. Kalau mata kaya nak boleh kedak ni. Lek ya. Nora. Terang. Habis tu sujud tu ilhamu. Sekejap dia main gaduh. Apa? Dia tak pada sujud ilhamu. Tok Iman ni. Tok Iman nak sujud ilhamu sikit. Tok Iman tu patut niat banyak. Kau kerja dia tu. Nuri dia mak mulut belakang. Ni kau tak ada. Subhanallah. Subhanallah lebih ala sekali ya ni. Subhanallah. Allah. Kita tak harap ni. Dia ada gitu nak. Suami Allah. Lima nak minta. Pokuro dia ada orang tua. Orang tua lah amanya sekali. Luar nak turun tu susah. Nak naik tu jadi susah pula dia gitu. Mati dengan buku ni juga. Kenapa? Nampak tak? Tak sujud lebih banyak. Masa sujud tu. Tanda bila nak ni apa. Amak-amak tanda. Rakaat pertama amat tulis lalu lah surat. Rakaat pertama kun ya umur panjang. Rakaat yang kedua ni sihat badan. Rakaat yang kedua minta isteri ku selamat. Rakaat yang ketiga ni anak ku selamat. Rakaat yang keempat ku minta lah kapu ku berbahagia. Yang kelima ku minta wi Allah Taala terbuka luasai bagi pintu rezeki. Yang kedua Allah Taala wi kan Allah Taala akan meliakan kita sampai hari akhirat. Yang kedua, tai wi puas ti masa mana lagi?
Nampak tak? Kalau tak gomoh masa lagi sujud, ya, no. Alah dah. Kena kelima air rumah 20 rakaat sore. Dah dah. Itu celah ni kita gomoh banyaknya. Pop, pop. Hei, kadek-kadek dah. Lah, 20 rakaat dah. Benar kita cedek nak niat, ya banyak lagi. Tak boleh nak niat. Kalau kita nak niat, banyak lagi ni. Allah, cukup berat 20 rakaat. Ah, kenapa? Ya galik lah. Ya galik lah. Benar. Mak semaya kita, ada benda kita nak main lah. Bap, bap, bap. Lah ni buat apa malah? Aku tahu buat apa nama. You. Tak tahu aku nak minta apa nama. Apa? Haa. Kau ni masalah. Ya masalah sekarangnya. Tu email cepat dah. Oh. Nampak tak? Ah, sampai tu kena ke. Balah mana? Kita email cepat lagi. Tak ada apa. Kita turut lebih ke kokon aja. Jangan turut dia. You dapat sore dia. Okay. Tak ada apa. Nampak? Ya sujud ke? Ya sujud kita. Ya sujud. Subhanallah bin kita gena kita tu. Kita cara kita. Ha, subhanallah bin ala bin amdi. Betul ni ya? Baca subhanallah bin ala. So tu great kita nak buat kita beda sekali kita email. Kita baca subhanallah bin ala bin amdi sekali. Lepas tu ni ya? Hajat hal kita nak. Ada dah. Tak mahu sengih dengan kita email tu. Nampak tak? Subhana rabbil ala wa bihamdih. Niat. Ya Allah. Sihat badaku ya Allah. Ha, Allahu Akbar. Kakak turut belakang gitulah. Habis tu nak bersih orang jadi tuk imam semuanya terawal. Eh. Cepat pada baca elah gila. Nampak tak? Masa Allah baca cepat tak apa. Dua kena tu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdina siratal mustaqim. Siratal ladzi la an'amta alaihim. Wa al maghdubi alaihim. Waladdallin. Lah gila habu itu tu. Tapi minta sana. Masa sujud. Sasa gaduh sangat. Widih ratik tomak ni no. Apa lah tu? Widih ning sikit eh. Masa sujud kena beringat malam eh. Masa ketika sujud, dahi tu kena kejak sikit. Kena berat sikit. Jangan letak saja. Syarat nak sah sujud kita, wajib kena beratkan akan dahi kita. Jangan metak itu saja. Dahi kena tekan sikit. Bila kita sujud, cak, dahi tu kena berat sikit. Kepala kita kak, turun sikit. Hengok ulama kata, no, jika ada kapah lewat dahi kita, kapah tu akan terbekah. Kapah jadi lenyuk sikit. Itu tanda. Kalau suka ada tetap, hengok kapah tak berdegi, kapah tak jadi kepek, maka tak sah sujud kita. Masa sujud, dahi ni kena tekan sikit. Haa, tu syarat dia tu, dok ayat tu. Dia main buat tok gitu saja. Habis tu kalau dia main sebuah ceh-cehnya tak ada. Tak ada nak berat kepala. Bawa nak berat naik berat dah. Bawa nak berat naik berat dah. Nah. Tenang. Nah, jangan main gaduh. Jangan main gaduh. Ya Allah. Ya, sudah gulu tu gena klik. Klik hidup. Ha? Gena? Oh, tak imit. Oh, ya run dulu. Ya run dulu, ya, ya tak ada. Ya bukan sahaci. Ya lah ni run haci. Ha, internet lah ni, ya bukan main ni. Ya tua internet lah ni, haci lah. Dulu samci. Kakak gi. Ha, nah. Ha, sabit tu. Nah. Ya kita kena semayang dengan orang sepaham ni. Orang kita. Orang kita nak ikat. Ya tu email ni, orang kita nak ikat ke. Apa tu orang yang kita ikat apa tu kita ikat we kena oranglah mai ikat tak kena orang letih sungguh ha dia kena ikat apa tu kena bersorak mana apa tu nak masuk boleh puasa kena bersorak dah kita kena ke pihak kita kena ke bayar misal bayar ni dekat email kat hang ni kita caklah kita kecek bayar eh tahu ni cuba boleh bayar dekat email we dia kata ni Allah aku tak ada dah aku tua dah budak-budak ramai ni kan gini ha bayar. Tak gimana yang mahu awal, tak apa awal cakap. Ah, sebab kalau awal tak lagi, maya awal budak nak awal lagi ni. Maya dengan budak siap, kau awal lah. Dia mahu sedap hijab minyak, dia mahu ini baru kita ni. Haa, sorak dengan bayar tu, gini bayar. Tak gimana yang mahu kawal, tak apa. Kau awal percaya dia tepat. Kenapa? Nak awal sempurna sikit eh. Kenapa tak? Bukan kita terawal, nak awal lepas pada terawal. Nak awal dia terawal, nak awal dia ibadat. Nabi jadi boleh make terawih tolong kita. Lah ni soalan kemai tahu. Mai palpah muka terawih ke tak mai. Dia mau atur itu ke mai palpah jadi. Ha tu sebab lah tu. Gimana? Ha tu deh. Ha ni ha ajak-ajak gitu. Cukup situ. Ha tu nak tengok demo tu setara tu deh. Ha lagi. Oh katanya dan pula.
Apa pula weh? Ayat kata, dan pula jenis macam tu juga pesakut kau dengan orang soleh dulu semaya. Apa weh? Ya katanya ada juga mereka itu, siapa dia mereka itu orang soleh. Orang dulu-dulu tu. Nampak tak? Hagenah mereka itu berkata kepada anak isterinya, ya royak kepada anak dia dan isteri dia. Ya royak gena kepada anak isteri dia. Dia kata, hei, apabila aku ni pengemang kulu kau, apabila aku ni pengemang kulu kaulun, benar hak dia nak kata. Dia kata gena, dia kata ni, apabila ha, aku masuk sembahyang, ayah besar bini ya. Now, oh now, ayah besar kat anak ya, misal. Hei, apabila aku masuk sembahyang lah. Kalau aku masuk semaya tu, ha, perbuatlah olehmu barang yang aku suka. Muat menawak pewah. Jadi masa aku masuk semaya tu, mu nak jadi, nak jadilah. Balah mana benda tu? Daripada mengangkatkan suara, mu nak suara derah, nak juga kau nawak lagu, muat lagi. Ha, dan apa tu? Hangar-bangar. Hangar-bangar ni mau kita panggil buah riuh-riuh orang petinu, okey? Ya berkacak derah buat ni. Hah, lah lah. Tapi ingat, masa aku semaya. Masa aku semaya, munak cepat, munak derah soro, munak buah riuh gerang lain, munak wak lagu, lah gilah. Tak apa, tak apa. Bila? Syaratnya, pi aku semaya. Lemo besar-besar tu. Pi aku semaya, munak gege-gege, munak jadi nak kejadi ni lah. Anak nak teriak-teriak, nak ratak-teratak gilah. Hah, hagena tu eh. Bagaimana dia pesan itu? Jawab, kerana aku. Tok laki dia kata, kerana aku ni. Dalam sembahyang deku semaya kak, tidak sedar dan tiada dia dengar perkara itu. Deku semaya aku tak dengar. Munak gege, munak ayah aku terlupar. Kenapa? Hatiku ni, tawajuh aku dengan Allah. Aku tidak terasa dengar suara kamu. Nak kau yang kata khosok demo ni setengah tu. Kita baiklah eh, kita. Kita baik no. Ya. Menjadi main gegep ya aku semaya. Ha, aku bosan aku tak apa ke. Kita pesan kau bini kita pi semaya jangan gegep. Kenapa? Dia demo gegep mula cacuk lalu lah kita. Kita dah bismillah ya anak dah teriak. Tak berhenti. Nak gi tak leh. Tapi orang soleh dulu ya pesan ke anak bini ya. Kalau anak mu nak teriak-teriak, mula lahau-lahau. Bila? Pihak ayah semaya. Aku tak mengguh sikit. Kenapa? Aku tak dengar suaramu teriak. Kenapa? Hati ku tawajud dan khosyuk sangat kepada kamu. Demo-demo. Pak kita ni boleh. Bila lah. Benar ni nak mari kita. Bila weh? Herau. Ni umur kita ni 50 dah. Besok mari tak pergi dah ni. Besok tak pergi. Buat anak gege tak dengar pihak ayah semaya. Besok tak pergi. Dengar molek pihak ayah semaya ni. Ha, nah, tapi tak apa weh. Tapi tak apa. Hagena tak apa. Oleh kerana kita ada jemaah. Jemaah tu dok tolong kita wilah apa tu. Orang dia tak jemaah pak pakai siap. Bis. Apa dah nah? Habis kata dulu. Ha, lagi sikit lagi. Dan adalah setengah sahabat Nabi sembahyang ia di dalam kebun tamah. Ada setengah daripada sahabat Nabi itu dia duduk semaya dalam kebun tamah. Ha, duduk semaya dalam kebun tamah tu, maka terbang burung daripada satu pohon kepada satu pohon. Hei, burung nak terbang. Ya, duduk semaya, burung nak terbang gecak di pohon taman ni, sudah cak pun terbang gecak di pohon taman tu, burung duk mengikut terbang gitu. Maka dan menilik-nilik ia kepadanya. Seorang sahabat Nabi duduk semaya dalam pagar tamak atau duduk semaya dalam kebun tamak tu ke. Dia dah tengok burung tu. Ha, jadi juga weh. Dia tengok. Sebab kita duduk semaya saja tak telah lawa lalu biasa tak? Kita semaya patut telah lawa lalu. Tu ke mata kita dia gitu. Zup. Ya ada berhenti di mana atau telah tahu maktakak gila ni. Seorang sahabat ni pun duk semaya le kebun tama tu dah. Dia tak jaga mata we. Duk tengok burung tu bai galak juga we. Tengok kecak sini, sudah cak ni terbang ke cak situ. Maka dia duk tengok-tengok balah tu tu we. Kok mana? Oh, dan menilik-nilik ia kepadanya, duk tilik kepada burung tu ke. Hingga melalaikan dia daripada sembahyang. Hingga lalai. Apa lalai? Terlupa rakaat. Ah,
aku dah rakaat yang berapa dah ni? Eh? Aku dah rakaat yang berapa ni? Buku apa dia lalai saat itu? Melalaikan dia daripada sembahyang. Oh, dia dah semayang lalai pula. Apa? Terlupa rakaat. Aku dah rakaat yang berapa dah ni eh? Kenapa dia lalai? Karena mata dia dah pergi tengok kepada burung. Dia dah terbang lah kebong dia tu. Patukuk mana jawab kena weh? Jawab. Maka apabila ia sahabat han itu. Orang semai lek kebun tamah tu. Ha kena? Maka apabila ia sedar dirinya daripada lalai, bos sudah semai apa siaplah kita kata no. Nah, khabarlah kata aku tak ada uat pada dekat ayat kedua saat ni. Ya khabar diri pak sani uat kena. Susahlah hatinya. Ia serabut weh demo. Demo dia semaya tak khosok je serabuk. Klik tidur tak jera. Klik duduk menengung. Gena ben. Makan nasi tak ada apa lalu mana. Loh siap layak. Oh aku maya saat ni tak ada khosok. Demo ke serabuk. Kita biasa serabuk juga dah buku tu. Besok dah. Eh? Klik rumah pak kau duduk menengung. Bini kita tanya. Dia serabuk apa eh? Inilah aku semaya saat ni tak ada wasa khosok kibuk. Besok dah. Sarawak wayak bahaw lah. Dah, dia serap buku lain buat kita. Kuih duduk semaya, dah kena keriak buku lah klik rumah pak. Kena bila nampak serap buku kita lalu. Ni lah, punya kata minyak maha pula. Dah. Ah, nah. Demo dah, demo serap buku. Eh. Demo takut semaya, demo tu tak terima. Patang tu. Nah. Ha. Lepas tu, dia buat kena dia. Oleh kerana dia serabut, oleh kerana dia berasa rusing, berasa risau. Di atas benda berlaku tadi dia tu, eh. Oh, jawab. Maka diwakafkan akan kebung itu. Ya, wakaf kebung tu. Nak murih pada, oh. Kenapa? Nak bayar yang dia bawa pada dia lalai saat itu. Mek kebung ni wakaf-wakaf. Royak pada Rasulullah. Ya Rasulullah, wakaf kebung ni, hakma ni. Kebung tamah, hakma banyak anda tak kira lah. Amu wakaf untuk jadi setelah tengah. Sabilillah lah. Wakaf apa? Soalan Nabi tanya. Wakaf apa? Allah, ya Allah, aku mau maya. Dalam keadaan amur semaya itu, buruk maya. Amur itah kebung. Bawa kepada salak amur. Gini. Amur nak murih. Apa dah tu? Ha, tu demo ni. Ha, wakak kita duit dua kok beretih maya. Allahu akbar, aku duit lah kocek kita. Pijak sudah sujud ke. Berhenti kutik dulu. Tak lah nyedek budak maktakak tu. Bawa-bawa gini lah. Oh tu. Nak ayat kata kita dua kok lagi kita. Tak jauh. Tak jauh ego lagi jauh lah. Nampak tak? Demo ni sampai kebong tamah. Hmm. Allahu akbar. Nah, habis kata. Ha, dan beginilah dia kata. Nah. Ha, dan beginilah kelakuan orang-orang soleh-soleh dihulu. Ha, kerana mereka itu tahu sembahyang ini sangat besar kelebihannya di kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah. Ha, cukuplah dulu sumaqal. Amalan malaikat dalam langit. Wallahu a'lam. Ha, silakan masalah. Allahu ya Rabbi. Ha. Ada tak? Mak gimana ni? Gina pedung. Dia tak lagi dah lah ni. Gina pedung. Ya baik. Masa Allah kita sedawa. Nih, sedawa ni. Jadi kita berasalnya hukum batalkan akad puasa tu muntah. Tak itu deh. Maka sedawa ni panggil nak memeh juga deh. Ha, jadi sedawa tu baik bagi tu. Ha, kok mana? Ingat mana nah? Apabila kita sedawa. Deh. Jadi bawa pada bagai dalam maidah kita yang nak kelek. Yang nak kelek. Tapi nak duduk mana? Duduk di sini. Kalau duduk di sini, duduk di apa dia panggil? Halkum ni. Tak apa lagi telah turun, tak ada apa lagi. Tapi apa dia nak sampai mulut dah. Kena kait tu baik nah. Apa tak? Apabila bagai tu sampai mulut dah kita dakwa kan?
aku lah buat nak benda jadi kena buat dia. Deh, from benda tu nak kelai. Makan ni yang kita makan. Nak dia di mulut dah. Hak ni kena kait tu baik ni. Kalau telah tu orang, soalnya kita makan dah tu. Kita kena kait tu baik dulu. Kalau hodok di sini dah dapat, bos apa nak sekali ni, kita rasa dah. Kita telah tu. Kok. Tak apa lagi. Dikebatin lagi. Tapi dia nak sampai mulut paksaan itu, tak ada, tak ada. Nah, kita kena kait tu baik. Ha, gitu hukum dia balah tu sebab makan ni kita sebab bagai dak telah gigi ni ke ha deh dan gigi kita kita sudah buka puasa mari papi ni kan ada puasa dah daging dak lekat kita pun telah makan tu atau tu puasa tu dah balah tu ha dah balah kena haid tu baik apa dak telah gigi-gigi kita ke ha kena haid tu baik dulu nah. Sebab itu sedawa pun sebab itu lah. Dia naik di sini, boleh kita tekan telai turun lagi. Tapi dia naik sepat mulut dah, kena kait tu baik, kena kuat tu baik. Nah? Hmm. Allahu Akbar. Ah, lah lagi. Ada tak? Ada tak? Kena dah? Ada lah. Tengok dalai sikit dah, dalai komen dalai ni. Sebab apa, taluk ngon, pome dai mai, hukum ma beb nai. Anak ngaju deh. Ya katanya, selawat taluk ngon, pome dai mai. Jadi ngon. Ngon ni ngaju lah. Salah ku mana ngamai yang buat ngon, buat ngaju. Mek ya tegur, buat tarik. Kasih ha? Boleh kata alai. Dia semua tu bawa kepada susah hati ibu bapa kita. Jangan bawa kita mengajun ia susah hati ke. Mak kita nak mengajun kita tak apa. Mak kita nak mengajun kita anak ni ke tak apa. Tapi kita anak jangan mengajun dengan mak kita tak boleh. Kenapa? Dia kita mengajun ia susah hati. Mak kita dia menyusahkan hati dia tak boleh. Nah, maka orang yang bawa kepada ibu bapa susah hati ni pun satu benda yang bawa kepada nak berdosa dah kita. Habis tu tak usah lah dok main pasal tu nah. Tak usah. Nah, tak usah. Selalu main pelat-pelat dengan ibu bapa kita dok ngon, apa dok mengaju apa ke dia. Nah. Nah. Ha. Gini weh, gini weh ada tak? Ayah. Anak koli. Anak koli kita boleh kedok. Makan zakat kita. Bagi zakat tak okey lah. Nah. Ha, jawab. Anak koli masalah asnah dulu lapar kedok. Anak koli tu miskin kedok. Ya ada juga anak koli tapi kaya. Ya nak ada anak koli. Ya tu kaya. Apa ya cok je anak koli. Lain tak boleh makan zakat. Kadang-kadang tak ada pakai miskin. Nampak tak? Nampak tak? Seperang kita kata ni. Dia ni kebong yak belanan dah. Tapi dia anak koli lagi kan dia ada. Apa misal? Dia anak koli hatta baju demo ke gini. Nah, misalnya. Padahal dia ada dah. Tapi dia ada kerja. Hari ini tak boleh makan zakat. Kerana dia tak masuk dari asnaf. Dia tak masuk dari gulung orang fakir, miskin, orang abirus sabil, orang mu'allah, orang gapa. Dia tak masuk ke? Maka tak boleh. Tapi anak koli dok kerja kita ni. Ya anak koli sedang, serta ya fakir, serta ya miskin lagi dia. Ya orang susah sungguh. Apa fakir? Fakir ni nak 100, kerja boleh 50 kau. Tu orang panggil fakir. So boleh sehari ya kerja kena nak 100. Untuk nak nafkah. Nak wak-wak orang panggil. Nah. Nak wak belanja rumah tangga dia kena 100 kau. Misal, maka ya kerja boleh. Boleh tak? Boleh 50 kau. Dikira kata fakir. Miskin balahan miskin. Nak 100. Miskin dia nak 100 sehari. Dia kena boleh 100. Untuk lagi belanja. Kepada anak isteri dia. Tapi dia kerja lainnya. Boleh 30 kau. Berat ada fakir lagi. Fakir boleh 50. Ya tak. Nyagi boleh 30 kau. Bertikah parah banyak anak. Nih. Tahulah pakai miskin kita sekarang. Nak kata pakai miskin kita. Oh.
Tengok lewah mah mutu dua teh. Ha tu pakai mah kita ni buat main dengan tamada. Pakai mah kita sekarang ai. Ade dia mau ke zakat sedak sungau. Tengok wah mah mutu dua teh. Terasa iPhone beda tu nebel lagi. Tu nebel pakai walu apa pakai riwu yo. Yo tu iPhone rak. Ni apa dah? Tilik letah lain apa saya buat cantik 2-4 ekor seko-seko tak kurang 2,000 tapi miskin kawan miskin ni oh tu jadi garen ni nah dia pergi tarah miskin jok gitu lah lo ni beranak anak 7 dah miskin dah berada lagi dah habis lagi dah nampak dah tu Allah nah ni nak kira kena terus sop we molat sikit weh kita ni pas de siapa ni tak boleh zakat melang ngepek oh tu ni bayar tak ada botik email tak ada lama langsung Allah kena tak akan zakat mampu kena ya kena kira juga weh nak nanti dia panggil nak nanti itu semata ya tak boleh juga kita kena kenyok di kita nak duduk itu semua ke cuba tanya kita kita nak duduk ini nak hidup miskin semua ke kita kena tak pisah hati tak pisah hud tak pisah lawa tak pisah kaca kita kena kena duduk ini semua kita. Napa dah tu? Dia kena beralih hati gak. Napa dah? Ajar kita beralih hati gak. Itu kaedah dia bahaslah tu. Bukan bawa mari miskin pak. Kena tok dia miskin semata. Ada kereta dah pemiskin. Ada mutu dah pemiskin. Ada kebong dah pemiskin. Tanah diri dia dah pada miskin. Bukan baik tu. Kena kenyok naik gitu lah kita. Kita pun jadi orang nak beri zakat kot orang. Ajar kata. Dulu aku nak makan zakat orang. InsyaAllah aku nak beri zakat ke demo kata. Tu kaedah Islam yang kena fikir baik tu. Ini dah fikir hati nak itak semata. Tak mau lucu segi yang ni. Nah. Ya. Anak jatuh. Anak jatuh. Papak boleh pergi kedok. Pak boleh. Alah, anak jatuh. Nak dah lah. Pak boleh pergi kedok. Pian nak pergi, pian nak pergi ni. Boleh makan kedok. Anak jatuh. Kita tak harta. Ah, kalau anak ni susah, pok pun susah. Ya, masalah miskin lah lah. Hak dia jadinya, pok anak susah, pok kaya lah ni. Pok dia buat apa ni, ni. Gena tak bantu anak demo tu. Anak susah sungguh. Tapi pok ni kaya. Misalnya, pok ni kaya. Tapi anak dia susah. Kau dulu, anak nak makan zakat tadi, muka pok kaya. Wajib tak pok ni kena percara wikriya ni. Apa dah tu? Pok, muka pok duk kaya ni, okay? Pok ni kena percara wikriya. Hama lagi sama susah. Pok sendiri pun susah, anak pun susah. Hati ni pakai miskin asal dia golongan tu. Haa, masuk boleh makan zakat? Terima kata tak boleh. Buku? Anak yatim. Ya anak yatim masa budak dia akhir balik tak yatim dah. Ha tak leh anak budak yatim tak leh akhir zakat. Nah apa tak? Dia tak masuk. Kena dah. Dia berhari kata anak tua dah. Anak yatim dia tak leh makan zakat. Dia bukan masa asnah dia lapar. Habis tu kita ada zakat nak beri anak yatim. Tak leh. Tak kena dulu dah giwi tu. Dia bukan orang makan zakat. Orang yang makan zakat, pak gulung, lapar gulung ni ke? Lo ni kalau pecah sonya hamba sahaya ya. Lo ni hok waktu ubik sikit. Orang tak ada mah kita hamba dia sahaya, tak ada. Napa tak? Orang lekat hotel, orang pakai, orang miskin, orang sabar. Napa tak? Orang yang mana tu email latik suruh pergi cari zakat. Lapik gulungnya tu. Tapi anak yatim dia tak boleh makan zakat. Dia ada harta hok dia siap ada. Balah mana harta dia kok dia lah harta tu. Boleh banyak mana harta tu? Ah ya bukan orang makan zakat. Patut anak yatim ia makan sedekah. Wis sedekah nak dia. Tak leh lah. Tak leh lah. Kena dah tu email kata tak leh tu. Kita dah pergi kata dia sesak ni tu ya su ya 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 akhir balik dah. Ha dah dia tak akhir balik lagi sama anak yatim lagi. Dia tak leh makan zakat. Patu dia makan apa? Dia makan sedekah. Apa itu kuasa nak wis hangat kat anak yatim. Wih lah lupa sedekah. Jangan wih lupa zakat lah. Mereka wih suku. Aku dah sedekah ke budak-budak ni. Kuasa nak wis hangat ke? Ini mengamuk tak zakat dia tu. Ya bukan. Bukan tepat dia. Nah. Ada nama widah?
Tak leh, tak leh winah. Han wak ino ya tak tahu ya tu pun lah. Itulah. Ha, baik. Apa ni? Asmi Ahmad Kampung Baru ni. Oh, mak. Oh, ini yang merabuk online. Ah, menurut mana mak weh. Anak tua tak panggil pergi perkata yang panggil. Bukit tamada ni. Ni tengok ni. Pinti tidak tamhong nam lemat. Ti nan dai mai. Apa tak tahu ni? Dia-dia ni. Nah, mak tanya pinti tidak tamhong nam. Oh, pak ni kita nak buat pak jamin. Lo ni tak ada buat lagi ya? Lo calon mak sini dia mai. Boleh mak. Oh, kalau tak ada tempat lain. Nah, dah. Tak ada buat jamin lagi. Tapi kita agak kita nak buat jamin lah. Kita tak sini, aku nak buat jamin. Nampak tak nak? Lepas tu boleh ke tak kita nak semayah situ? Tak ada apa. Boleh jadi jamin tu tak boleh. Nah, dia jadi jamin tak boleh lah. Sebab dia jamin tu tak boleh. Nak sebut nama Allah Ta'ala lagi tak boleh dia jamin. Nah, dia jadi jamin. Tapi belum pada jadi jamin, boleh kita nak semayah situ. Moga dia tak nama jamin lagi. Nampak tak nak? Tu. Harin lah kalau semayah jamin tu, ya harin lah. Sebab tandas tempat cemar tak boleh kita sebut nama Allah lagi, nama kebesar tak itu. Patut semaya lewat makruh. Nak atau lewat lagi boleh kita nak semaya. Tapi hukum dia makruh. Ha, pasal luar ke? Eh, luar kau itu ana ninggi. Napa buat kabur apa tak ore tak ada mano we. Sik ya gi. Mengadi tak ime. Tene ore tak tak selah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kau dia makruh Allah tu konduk cokoh dapat sekali pun. Hukum dia makruh. Padahal maya nak tokong, hei tu bukan tokong, tu batu yo wak. Iko iyo yang nak wak kerop nak apa pun kita nak wak dinding ngena. Ibu ada wik segap apa eh. Nah, awi luas sikit lagi. Ya. Gena-gena nama unsila. Ha, tak leh ya sila ada oyak dah tu. Cuba buat upaya nama sikit eh. Benar-benar. Kita dah ada baca kita dah. Kita eh. Ha, tu dah mau sedekah. Aha. Ha, kita nak pergi cari mana deh? Engkau tak tahu dia. Kita niat boleh, niat atas dia sedekah. Ha, tak apa. Tapi dalam keadaan kita guna boleh duit itu. Lepas kita ingat, hari mana ada yang mengaku ke? Okay? Kata, ha, aku, oh silap. Ha, niat lah, aku nak bayar. Celah ni aku nak guna dulu. Main rezeki, main tu, kau dah tu, hari ni kau mahu lah. Sebentar, hey. Tak ada apa. Tapi niat untuk nak bayar. Apa dah? Ya, samkan di niat. Habis tu Nabi katanya, siapa-siapa belanja orang betina. Siapa-siapa belanja kan agama yang menikah ke? Ya belanja kepada orang betina. 30,000, 40,000. Ya belanja orang betina. Tapi lah hati dia cuba dia tak sel, tak mewi kali duit. Ya belanja. Zohir dapat duit waktu baik. Tapi hati tua jatah tu, cuba dia tak sel, wui kali. Ya tak mewi ni belanja kat orang betina ni. Balah mana Nabi kata? Fahuwa zina untuk zina. Zina. Lek tino tak apa, lek jatah dikira tau. Di hari bakir di akhirat. Dan leka adab zina. Sebab mas kawin kena wingah hati. Bukan body saja wih. Hati tak wih tak leh. Siapa-siapa dia beretai duit. Beretai duit dah? Ngolek eh. Mana beretai duit? Ngolek tak? Siapa-siapa beretai duit. Niat tak saya bayar. Kita pun tapi niat dah, kita siap bayar. Kok iya? Tahu? Duit RM12,000 eh? Duit apa? Ni ilmu sikit dia kata bayar gerban ni kak. Jual ilmu ni labo lah. Orang pun duit RM12,000. Tapi dia niat belah-belah dah, kita siap bayar kok orang. Dia fikir nak kelang belah-belah dah. Hah, siapa-siapa berita niat tak siap bayar, orang ni kok mana? Maka adalah fahuwa curiun. Tu curi nama dia tu. Nampak yang kata beritah tak? Hukumnya curi dia orang ni. Nampak tak? Habis tu niat kita. Sebab tu duit masuk puluh kibu kita. Nah, ha, maka kita kata, aku nak ambil guna dulu. Dia tua yang mengaku, aku nak bayar. Ha, tak ada apa boleh kita guna duit tu dulu. Ha, nah.
Babo kau fitrah. Apa ni? Babo kau fitrah. Rajah kru son kru an day mai. Zakat fitrah ni eh. Ya nak pergi kepada tu mengajar Quran boleh ke dak? Tu masa lagu lagi apa? Hai, masa lagu lagi apa? Tak masa sabe ke? Ya sabe belaka tu. Masa lagu sabe. Dah, tak kira. Tu babo gitu. Tu babo mengajar kita pun sabe. Guru Quran ni ke aula lagi munggu Al-Quran. Sekadar mengajar kita tadika ustaz bernama tu pun makan zakat tak? Makan dah. Tak ingat ke? Oh, paning utama lagi yang mengajar Quran. Dia kata maksud dia apa? Orang sabar ni orang ni. Orang kerja jalan Allah. Sabarlah ni yang luah. Ingat tak nak? Ya sabarlah ni yang luah. Cuma ke ada satu mazhab. Mazhab kita Imam Syafi'i ke kena ya cak sebut kata sabarlah untuk fa'nung ya. Fa' pergi enablah, fa' pergi MC Mahok. Ramai ono. Ni. Tapi ada segulungnya ulama lagi, mazhab lagi. Oh, luah weh, sabillillah ni. Mengaji, sabillillah. Tak pakai duk mengaji juga. Ya, sabillillah tu. Allah, ya orang kaya kali pun. Kenapa tak? Ya anak yang kaya. Tapi main duk pun nak. Maka masa duk pun nak panggil sabillillah. Duk nama tak pakai, tak pakai, tak pakai. Apa tu weh? Tak fakir. Apa fakir? Fakir ilmu. Tok fakir, apa fakir? Fakir harta, kaya ilmu. Harta tak ada sungguh dia. Tapi ilmu. Nampak tak? Fakir nisbah harta. Tapi kayanya ilmu. Apa tu? Boleh. Belajar-belajar nak terima zakat tu tak ada gapa satu. Nampak tak, Nah? Ya. Ya. Boleh makan zakat ke dak? Gitu. Jawab kata tu hari yo. Ya nak semaya, ya nak gapo hak tu hari antara dia dengan Allah. Apa? Cuma ke ya tu masalah ni bukan atas syarat orang nak makan zakat kena fakir yang berajin semaya. Dak. Tak ada kait dengan rajin semaya. Winamu kata fakir miskin. Malah semaya pun winamu fakir miskin situ. Soh bagi dia tu makan ke zakat. Ya nak semaya tak usah semaya tu. Habuai dia. Ada pesakut pak orang itu. Kenapa tak tu? Cuma ke patut kita. Ya ada fakir juga tapi rajin semaya. Hari fakir juga tapi malah semaya. Nak timen, nak wilahan ni orang ini ni. Jawab kata, weh kedua. Weh hak ni ni ke? Nak terima kasih dia lagi. We hok malas semaya ni ke? Semoga-moga dia malu. We dah ada niat baik. Kita niat. Aku nak we kok ni. Aku nak we kok Zahid ni. Zahid dia fakir kok. Oh, tapi malas semaya. Tak apa, kau sanggup. Kau zakat dia tu, aku we ke dia. Aku nak worry wow, aku baik mana orang. Aku nak beli terah dia. Nak beli dia. Harga nama nak gila. Eh, aku nak buat dia malu. Orang kita dia tak malu, tak lain. Boleh jadi kita pergi zakat dia, pergi beras dia. Malu kerana dia. Ya orang kita dia terima bagi orang yang katuk mulut ni. Ikut kita nak katuk. Supaya ni, mak ayah ni malah. Mak ayah ni, mak ayah ni. Terlalu kita pergi pak, kita duit dari 300 dia. Ya, ha, aku dekat sama 300. Prop. Ya senyak lalu dah, yang bokok. Ha, tu pergi ya kita. Ya, munah mak ayah je lah. Duk kena apa ni, hai. Hai, cerak. Ya tak kata apa. Ya boleh 300 ke. Ya, ye. Amo betul kita dah kita nak mengikut orang, pian nak keluar sana mengikut total boleh 20 kok tu kapoi puas hati. Napa dak? Napa dak? Terpadah ke? Padah dah ke si rumah dah. Hei luwe lah. Luwe. Ke ke si rumah. Apa? Kia prop yang pakai si kita dah. Pro ni sup tak ke si pakai. Boyo kenyepak kita hagak apa? Hei, lah. Mung yang ngedok itu. Yo nak kata apa tak leh. Yang makan kenyai dah ni. Caya kita. Mung jangan ajar sama sekali orang hok lapar. Yo kehuduh kita klik kata kita klik. Ni keedah dia betul-betul. Habis tu, walaupun dia fakir miskin, dia tak maya, maka kita wui dalam keadaan kita nak ajar dia, nak nasihat dia. Maka dia dengar nasihat kita. Pada tak wui nasihat, dia tak dengar. Mungkin dia tak boleh apa kita panggil. Dia tak boleh gapa kita. Nampak tak? Nah? Habis tu, kita wui lah. Sekiranya saudara-saudara, ni lah, pada lah. Alah ni. Babo tapu amai nafkah rotan tam kau meka. Oh, ni masuk dengan suami isteri. Nah, tok laki tak ada nafkah. Jawab katanya salah lek tok laki. Wajib dah tok laki ke?
Apa itu zakat ni wajib atas suami? Ingat tak? Zakat wajib di atas suami. Bakut suami dia legau. Mengeluar zakat tak? Dia bakal kata tak. Muka wajib atas suami. Dia suami dia legau. Tak kena keluar zakat. Cuma ke sunat kita retina ni. Muka suami nak tak boleh dah kan? Sunat kita pergi keluar untuk diri kita. Suami tak kena dah. Sebab zakat isteri, zakat anak, siapa dia wajib? Wajib tak siapa dia? Wajib tak tu lelaki. Lepas tu lelaki dah legal. Cuk, pecah. Nah, sebaik-sebaik. Kalau hak tina tak saya keluar zakat, ya, tak ada apa satu. Cuma ke sunat le isteri tu, jika dia orang ada kemampuan, orang ada duit, orang ada gapo, ya, pergi keluar zakat untuk diri dia. Ini zakat bagi orang wajib bagi. Pakut tu lelaki, kena keluar tak? Dah, muka tua dah. Ha, cuma ke sunat asal nak beli wik dia. Ha, beli wik beku tak nyanyo dia. Ha, ini zakat yang wajib bagi suamiku. Tak, tak payah apa langsung. Ni bunyi serabut. Loh, bini legut wak ina lah. Tak lagi legut ni babon wak ina nak. Jadi serabut dah, serabut dah. Nah, bagi wik kena cang tak apa. Hei, pada wik tak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alika ilman nafi'un wa arzaku wasi'an wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad daraini wa husnal khatimah anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'alika al-huda wa tuqa wa al-afa wa al-ghina. Allahumma inna nas'alika ilman nafi'un wa arzaku wasi'an. Rabbana adina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa